Halo teman-teman semuanya, para peternak babi. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana proses memandikan babi, kemudian memberikan makan babi. Jadi berhubung selangkah kami rusak ya guys, jadi memandikan babi sekarang ini secara manual. Kenapa babi itu harus dimandikan? Karena kalau tidak dimandikan, babi itu akan kotor dan kandangnya juga akan kotor. Jawaban yang simpel ya guys, dan sangat sederhana. Untuk anak babi yang kecil, apalagi kalau umurnya masih di bawah 2 bulan atau 2 bulan pas, tidak apa-apa tidak memandikan anak babi itu. Lebih baik kandangnya saja dibersihkan supaya lebih kering, tidak becek. Karena anak babi yang kecil itu sangat rentan sekali untuk mencret kalau terlalu sering dimandikan. Yang penting kandangnya itu bersih atau kering, paling tidak kering. Apakah babi itu harus dimandikan setiap hari? Kalau pribadi saya tidak memandikan babi itu setiap hari. Tapi paling tidak kandangnya itulah yang harus dibersihkan setiap hari. Pada saat kita memberikan makan pagi dan sore, kandangnya itu harus selalu dibersihkan. Supaya babinya tidak kotor dengan kotorannya sendiri. Ini ya guys, babinya lagi makan ya guys. Untuk yang di video ini semuanya indukan ya guys. Kalau untuk indukan cukup diberikan 2 kali sehari. Tetapi setelah beranak, pada saat nanti menyusui, baru kita berikan 3 kali sehari. Supaya nanti anaknya tercukupi air asinya itu supaya banyak. Dan kalau untuk pembesaran, kita bisa memberikan 3 kali sehari makannya. Supaya cepat besar babinya untuk pembesaran. Di kandang saya ini hanya memelihara indukannya guys. Jadi nanti kalau misalkan indukannya ini sudah beranak, nanti anaknya dijual guys. Biarlah orang lain yang membesarkan. Saya hanya melihara indukan saja guys. Tapi kalau misalkan anaknya belum laku, ya mau tidak mau anaknya itu harus dibesarkan guys, begitu seterusnya. Oke teman-teman semuanya, salam satu hobi, salam sehat untuk kita semuanya, tetap semangat. Horas, shalom, terima kasih.